Kalau kayak gitu mah enggak sebenarnya ya. Jelek-jelekin tim Sempak. Bahaya. Itu tim tim apa itu? MP Bogor. MP Bogor. Tim Kuplai bukan? Bukan. Nah, udah kayaknya enggak masuk. Kuplai kayaknya enggak masuk. Oh, beda. Beda lagi. Bogor. Siapa? Tim Bogor siapa sih? Bemsku apa siapa? Nah. Iya. Bemsku. Ada Bemsku juga. Ada Bemsku sama Pendel. Misahin. Nih, mana kamera? Mana kamera semua? Ini kamera semua. Bemsku sama Pendel. Tantangin 200 surat reda. Wogi guys, lu nggak mau masuk frame gua kan? Sini. Ntar dulu gua lagi ngomong. Tadi lu mau masuk frame gua. Lu ada masalah apa sih? Ya, ganteng lu, ini orang. Gua lagi ngeri lu, maksa mulu. Tapi apa? Ya, ya, gua ikutan. Pelan-pelan apa? Bisa. Gua ikutan. Ayo, kita cari timbang aja. Bang. Oh, permasalahan titik permasalahan di bank. Di bank lu kalau ditanya, ditanya. Di bank soalnya kan kemarin malam gua yang di bank itu ya tetap aja kan yang namanya Diklat kan sering bareng sama Bang kan. Jadi Diklat menjola Mbak. Nah, anak MP Bogor kan enggak terima tetap kan susah dijelasinnya. Iya. Nolot. Yang si Jero. Lu lihat di vlog kita kemarin. Iya, lu lihat nolot kan. Iya, kita dicegat berempat. Sini Devarus. Mereka rame-rame. Iya, Devarus sini Devarus. Sini dulu urus. Dia malah ke Bandung. Iya, dia juga. Pusat permasalahan sebenarnya. Permasalahan dia harus. Gua minimal ngonten dulu. Dia yang jadi masalah sebenarnya dari awal Damar Sidiko sampai sekarang melebar kemana-mana ya kan sekarang bingung buat asli ketemu lagi sama tim saya Icon lagu di kafe ini jadi gue mau nanya dulu apa-apa lu ngusir gua kan kagak jangan ngalangin kamera gua jadi kan gimana dia kalau lu lihat jangan deket-deket lah cok di kamera jangan ditutupin muka cok iya ini gimana cok tanggapan lo kayak kemarin aja kita berempat dicegat MP Bogor. Iya. Emang? Iya. Iya. Iya, soalnya ke Bandung. Iya. Masalahnya makin panjang nih, apalagi kayak kemarin dia nudunya ke bank banget ya. Bank banget, bank banget. Iya. Gimana sekarang? Anjir, kemarin aja terakhir tuh ngamuk-ngamuk bentar kayak mabuk. Ini kayak mabuk. Iya, makanya. Ya, kita kemarin kan gini ya, kemarin betul. Katanya setelah kemarin dia diserang, awalnya kan awal baik-baik. Oke, pertama-tama kita baik-baik semua kan kita di masalah dalam macam katanya. Tapi kita bodoh. Iya, dia nyolot baik. Dari awal mencegat. Ya ini gue mengamati dulu. Jadi kita langsung gimana itu? Sama Kupra gimana? Ayam beng di sono beng. Beng. Kemarin itu ketemu sama yang Bibo. Kita nyamperin beng apa? Ini apaan? Ini narik-narik. Apa ini? Narik-narik apa? Soalnya gara-gara simbing makin panjang kita. Iya, kan lu enggak mau bantuin toy. Lu dicegat sama siapa? Sama MP Bogor. MP Bogor. Iya, siapa ya. Berani MP Bogor? Tahu siapa namanya? Jero itu rombongannya. Tahu set dah. Kita kan cuman no Dikron yang kena sasaran. Tapi ngapa jadi nyalain gua sih lu lupa dek? Ya kan lu enggak ada di Cikarang, Bang. Itu ya, mereka apa? Yang namanya satu tim tuh kita harus kompak. Lu jangan kayak gitu, Gad, Setiawan lu. Iya. Namanya kalau kalian yang kalau kalian yang kena cegat berarti apa sekali ya nih kan? Iya, benar. Ya, terima aja. Kita kan juga ada jelasin juga mau. Kalian takut? Kagak. Takut-takutnya. Lu jangan apalagi, takut. Apa lagi MP Bogor kemarin banyak banget. Banyak iya. Banget. Kita cuma berempat kemarin. Kenapa lu enggak bilang gua kan? Iya, di kron disinggol. Iya. Di apa ini kron?
Dikron sampai mental. Mental ya. Mental. Kron, Kron, Kron. Sini Kron. Sini Kron. Nih, kita minta penjelasan sama Simbing sekalian. Mental, soalnya ini kemarin ya, banyaknya nujunya ke sih. Namanya orang berantem ya terbulang-bulang. Tapi lu kagak apa-apa? Enggak apa-apa. Lu terima enggak nih? Kalau kayak gitu mah enggak sebenarnya ya, ngejelek-jelekin tim sempak. Bahaya. Itu tim tim apa itu? Ya, MP Bogor. MP Bogor. Tim Kupai bukan? Bukan. Nah, udah lagi. Enggak masuk. Kupai kayaknya enggak masuk. Oh, beda. Motor, beda lagi. Bogor. Siapa? Tim 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 Bogor siapa sih? Bem Skuy siapa? Nah. Iya. Bem Skuy. Ada Bem Skuy juga. Ada Bem Skuy sama Pendel. Misahi. Nih. Mana kamera? Mana kamera semua? Ini kamera semua. Bem Skuy sama Pendel. Surat tantangin 200 surat redar nih. Surat terbuka aja. Enggak, sebenarnya mereka tuh kemarin apa misahin misahi. Yang lain-lainnya nih yang lain-lainnya. Oh. Kepancing lah ya, kepancing. Berarti BMSU enggak ikut-ikutan? Cuman ya awalnya misahin. awalnya di video si ini udah sempat kayak kumpulin MV Bogor awalnya. Nah, apa dia bilang begini? Soal iya, dengerin dulu udah. Di IP gua pas nonton tuh gua bakal serang tim sepak ngomong. Dia ngomong juga gini. Gas, Dre. Gas, Dre. Gasnya nyerang, dia bilang gini, lo kalau nyerang jangan sendirian, ajak semua MP Bogor katanya, gitu dia ngomong seolah-olah dia memang menyerang, beneran mau menyerang. Buka buat si BMSKU ini sama si Pendel, kalau berani bayuan sama gua. Gaskan. Ada yang gua dulu. Ada lo dulu. Dua racun nanti, dua sejoli versus dua racun. Oke. Tujuh orang nggak berguna ini, tujuh orang habis sama. Maksud lu apa? Maksud lu apa? Kasian, soalnya nggak guna kan. Gitu sih anjir. Jangan kayak gitu. Baper. Main Facebook deh. Facebook deh. Tenyo. Nah, sini dulu, sini. Iya, lu sini dulu, Bang. Lu lu jangan banyak kali ini kumis gua cukur tar lu laba-laba. Iya. Cari lu, Bang. Cari lu. Iya. Kamera itu yang tertangkap jelas muka lu. Muka lu yang iya. Bakal yang penjatuhan itu. Kagak itu orang padahal gua udah bikin klarifikasinya loh. Lapa gua ngejatuhinnya. Ya kan itu kan sebelum dibikin klarifikasi kan. Oh, cuman anak-anak MP Bogor benar-benar apa istilahnya enggak senang. Iya, enggak senangnya jatuhnya kayak memang benar-benar kayak nudunya benar-benar simbang lah. Iya. Soalnya kelihatan jelas di kamera lu, Bang. Iya. Yang ngejatuhin. Makanya kayak kemarin mereka berarti masih mereka pengen lu berapi-api, Bang. Berarti masa mereka pengen berantem sama gua nih. Ya. Iya. Iya. Tetap yang dicarinya tetap lu. Tapi lu mau bantuin gua enggak? Lah gas kalau gua. Lah apa sih Bang yang enggak buat lu, Bang? Tapi bukan lu kan. Bukan anjay. Yang trik-trik sampai kuping gua bor. Oh iya iya. Ya, intinya yang penting bukan lu aja. Intinya bukan lu, titik permasalahannya. Jadi kata tuh ya kita tetap support Bang. Iya. Support Bang. Apapun yang terjadi, apapun kejelasan aja gitu loh. Ya, tapi emang benar-benar gua emang ngejatuhin. Tapi gua kan enggak. Kalian juga tahu sendiri kan, gua tangan gua kosong cuma sarung tangan doang. Gak mungkin juga lah si Imbeng bawa sajam ya, kondom bawa. Gak beda nih. Jangan sampai kumis gua cukur lo, Beng. Cepel ikutan megang-megang kumis mulu lagi. Dari tadi lu awas bapak. Ini kan gua ngalir gua. Kalau dia gak berguna, rusuh doang. Soalnya dia di sini gua bantuin Dikron lawan Nanda kemarin juga. Iya, lu gak ada tahu-tahuan Nanda gua ini sundut pakai ini matanya pakai rokok. Sundut apa rasanya? Enggak tahu ya. Kan matanya, Cok. Gaya-gayaan ya. Mata kaki lagi. Pas dicegat sendiri ya, ngadu ke kita. Benar. Parah lu, Per. Parah lu, Per. Jangan begitu orang mah. Begitu. Iya. Tega banget sih enggak bantu. Jadi segitu aja. Belum, Bang. Belum, Bang. Ba belum. Apalagi? Apalagi, Bang? Apalagi, Bang? Emang lu udah enggak kenapa kok bisa lu yang dituduh gitu loh, padahal lu tuh enggak megang senjata, Bang. Ini dia yang dicegat. Alasannya apa, Gan? Ya, karena katanya yang jelas-jelas di video kelihatan si Mbeng yang lakuin. Nah, kemarin kan sempat kita itu kan katanya awal-awal mula ya. Awal mula kita diserang tuh kan. Nah, pas diserang dia bilangnya ibarat kata tuh kayak nudunya ke kita, bilang ngaku. Lah ngaku. Lah kita aja masih nyari dong. Iya. Nyari siapa pelakunya. Nah, setelah itu ternyata ribut kita. Habis ribut ngajak ngomong baik-baik kan ya. Baik-baik, tapi ujung-ujungnya begitu. Sono yang bikin nyolot duluan ya.
sono. Iya, sono yang bikin nyolot duluan kan, gua liatin gitu. Iya, muter-muter ke jalan sini segala macam ya kan. Ujung-ujungnya balik lagi ke Mbeng. Makanya kita mau nanya ke Mbeng ini. Iya. Di ground yang diajak. Ya udah, berarti kalau gitu mah nanti kita kalau ada waktu kita temuin mereka berarti ya. Harus sih kalau kata gua. Biar gua jelasin maksudnya dia mau gimana bagaimana ke gua. Guanya ada di situ. Maksudnya biar enggak nyegat teman-teman gua gitu, teman-teman gua yang jadi korban. Kemarin juga gua sempat ngobrol sama Dikan. Ya ini mah lebih baik ditemuin gitu. Soalnya kalau enggak ditemuin, kemarin kan nemuin juga bukan emang dia mereka yang nyari kan. Kita temuin maksudnya biar gua jelasin sedetail-detailnya mungkin biar mereka percaya. Tapi kalau mereka enggak percaya misalnya kalian siap enggak misalnya support gua, misalnya apa bantu gua. Gas, siap gas Bang. Jelek-jelek gini ge gua bantuin lu ge. Emang Bang lu ya pelaku. Gas. Lu pelakunya kita support. Iya. Tapi kalau lu pelakunya ceblosin bukan lu kan? Bukan. Kegot. Kalau pelakunya gua enggak mungkin dong jauh-jauh dari Ciamis balik ke sini. Wah, iya benar. Sampai ninggalin motor gua di sono. Iya, benar. Ya kan? Emang masih kepake itu motor? Matamu. Oke guys. Segitu aja ya. Mungkin segitu aja guys ya. Penjelasan dari Mbeng dan surat terbuka khususnya buat Bemsku ya sama Pendel untuk diajakin sama duo racun. Ya guys ya. Oke guys ya. Thank you guys. Don't go anywhere. Stay tuned di channel Bemsku.